Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Kembali lagi ya di sini bersama saya Bapak Dendi Kurniawan pada mata kuliah Dasar Komunikasi Data dan Jaringan. Nah, nampaknya kita sudah lama sekali tidak bertemu ya di sini. 2 minggu ya kita sudah tidak bertemu karena libur Lebaran ya. Jadi 2 pertemuan terskipkan, terlewatkan ya. Nanti saya kasih tugas tambahan saja ya. Di awal pertemuan setelah libur panjang sudah ngomongin tugas ini ya, Pak Dendi ini payah ini ya. Oke ya, tidak tidak masalah ya. Nah, untuk sekarang nanti kita akan mempelajari masih melanjutkan dari yang dahulu itu mengenai IP address ya. Masih ingat IP address ya, ada beberapa apa namanya segmen oktat ya, ada 4 oktat, jadi dipisahkan dengan tanda titik ya antara oktat 1 dengan oktat lainnya. Nah, dia didasarkan juga pada bilangan biner, di mana angka tertingginya yaitu 11111 ya, atau di dalam desimalnya adalah 255, sementara untuk angka terendahnya adalah 00000 atau 0 di dalam desimal. Nah, untuk saat ini nanti kita akan mempelajari ya cara men-setting bagaimana men-setting ya IP address di dalam sebuah komputer ataupun sebuah laptop. Nah, sebelum lanjut mengenai materi, silahkan like dulu video ini. Jangan lupa berikan bintang 5 ya untuk saya dan juga subscribe channel saya terlebih dahulu. Baik, saya di sini melihat belum ada yang hadir nampaknya pada siakat. Saya cek ya, belum ada yang terabsensi di sini. Bagi Anda yang sudah hadir, entah sekarang atau nanti, silahkan tuliskan di kolom komentar, di kolom live chat, biar saya mengetahui keberadaan Anda. Oh, mahasiswa ini sudah hadir, oh mahasiswa itu belum hadir ya. Jadi saya cek di siakat, itu belum ada yang hadir. Ini perlihatkan, oh ternyata Wulan ini sudah hadir. Wulan, selamat datang ya Wulan. Nah, kemudian yang lainnya belum ada di sini. Gilang belum hadir. Kemudian Maktu Kolfi juga belum hadir. Jadi baru Wulan ya yang hadir di sini. Ya tidak masalah ya, karena nanti Anda yang belum hadir juga bisa mengikuti perkuliahan ini kalau Anda sudah tidak sibuk dan sebelum jam 12 malam. Jangan lupa pastikan Anda terabsensi pada siakat ya, karena untuk absensi saya ambilkan dari siakatnya. Jadi kita mulai saja ya untuk pertemuan hari ini mengenai setting IP address. Setting IP address pada mata kuliah Dasar Komunikasi Data dan Jaringan Komputer. Ya. Kita flashback dulu ke pertemuan yang lalu, di mana struktur dari IP address itu ada dua bagian ya tentunya, ada network ID atau net ID. Kemudian ada juga host ID. Masih ingat apa itu network ID dan apa itu host ID? Ya, logikanya ketika kita ingin memberikan sebuah alamat rumah kita, kan kita tentunya memberikan sebuah nama jalan. Ya, nama jalan di sini adalah network ID atau net ID-nya, sementara untuk rumah, nomor rumahnya, ya misalkan nomor rumah H16, H17, atau dan seterusnya, itu adalah host ID-nya. Ya, jadi, network ID itu adalah nama jalannya, Jalan Soekarno-Hatta, Jalan Mawar, Jalan Perintis Kemerdekaan, Jalan Pemuda, Jalan Siliwangi, ya, itu adalah network ID-nya. Ibaratkan ya, kalau host ID itu adalah
Nah, nomor rumahnya. Nah, itu pertemuan 2 minggu yang lalu sebelum Lebaran Idul Fitri. Nah, ini sudah contoh dalam sebuah jaringan ya, di mana di sini ada satu server dan kemudian ada 3 klien di sini. Dia terhubung satu sama lain. Nah, kalau melihat seperti ini, dari gambar seperti ini, dia menggunakan topologi apa? Ya, coba bisa dituliskan di kolom komentar. Ya, dia menggunakan topologi apa seperti itu? Nurwulan, silahkan dijawab ya. Karena Anda yang hadir di sini, silahkan dijawab. Menggunakan topologi apa dia? Apa topologi bus, atau topologi ring, atau topologi star, atau topologi mesh, atau topologi apa? Kalau seperti itu, bagaimana? Sudah lupa ya? Sudah lupa ya? Masa baru satu, baru 2 minggu ya sudah dilupakan? Semudah itukah kamu melupakannya? Iya. Ya, benar-benar lupa ini. Apakah Anda benar-benar lupa? Halo, Ulan. Di manakah kau berada? Ya, karena belum menjawab juga, saya sendiri yang akan menjawab ya. Ya, dia menggunakan topologi star ya, karena dia dihubungkan dengan sebuah hub. Dia di sini menggunakan topologi star, di mana dia terpusat pada hubnya di sini. Nah, Anda perlu cermati di sini ya, dari komputer-komputer ini dia ada beberapa angka di sana. Ada beberapa angka. Oh, suaranya putus-putus ya. Benarkah? Yang lain bagaimana? Apakah suara saya putus-putus atau kurang keras? Saya keraskan lagi suara saya. Ya, bagaimana? Suaranya apakah sudah jelas? Maftu Kolbi hadir ya. Selamat datang Maftu Kolbi. Bagaimana suara saya? Sudah jelas atau belum? Saya melihat di sini untuk koneksi jaringannya sangat bagus ini. Berbeda dengan minggu-minggu lalu. Saya mengalami 2 kali kegagalan dalam live seperti ini karena koneksi ya. Bagaimana suara saya? Halo, halo, halo. Cek, cek, cek. Nah, sudah jelas ya. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, jadi dari beberapa komputer di sini ada sebuah angka-angka. Ya, ini ada angka-angka, kemudian bawah sini juga ada angka-angka. Begitu juga untuk yang klien 2 dan klien 3-nya. Nah, dari angka-angka tersebut, Anda bisa melihatnya. Perbedaan antara komputer 1 dengan komputer yang lain. Bedanya pada mana? Pada akhiran dari setiap angka, setiap konfigurasi angkanya. Ya kan? Kalau yang server dia menggunakan belakangan 1, kemudian kalau klien 1 dia menggunakan angka akhiran 2, dan klien 2 dia menggunakan angka akhiran 3, sementara klien yang ketiga dia menggunakan akhiran 6 ya. Di sini perbedaannya. Ya. Yang akhirannya kan berbeda.
Untuk angka yang depan itu sama semua. Angka yang depan sama semua, ya kan? 192.16.10. Ini juga sama untuk klien satunya. 192.16.10. Klien 2 juga sama. 192.16.10. 192.16.10. Nah, dari angka-angka tersebut, ya, yang saya cetak berwarna biru itu adalah net ID-nya, ya, net ID atau nama jalannya yang berwarna biru di sini. Ya, sementara yang berwarna kuning itu adalah host ID-nya, ya, atau nomor rumahnya, ya, kalau diibaratkan sebagai jalan. Nah, di sini karena ini komputernya yang terhubung ada tiga, jadi yang ditampilkan di sini untuk network atau untuk IP address-nya hanya ada tiga saja, 4 sama servernya. Nah, ini kalau ada ditambahkan misalkan klien 4, klien 5, klien 6 dan seterusnya, berarti di sini dia ditambahkan pula 192.16.10. ya, selain dari ini ya, misalkan 4, ya, nantinya titik 5, kemudian titik 7, titik 8 dan seterusnya. Nah, itu jika komputernya banyak yang akan terhubungkan di dalam jaringan tersebut, ya, sampai akhiran 255, ya, 192.16.10.255. Ya, tapi perlu diingat ada beberapa IP address yang tidak bisa digunakan, ya, contohnya, ya, yang 255 itu. Jadi 192.1.16.10.255 itu tidak bisa digunakan, tidak boleh digunakan, ya. Kenapa? Ya, nanti kita bahas juga di situ. Ya, jadi IP address 192.16.10 itu adalah net ID-nya. Saya cetak biru di sini. Ya, kemudian karena di sini merupakan berarti ini satu jalur, ya, satu jalan ibaratnya 192.16.10.0, ya, karena yang 0 ini nantinya bisa dirubah berdasarkan host ID-nya. Ya, kemudian IP address 192.16.10.1.16.10.2.3.6 dan seterusnya itu adalah host ID-nya. Jadi kalau pertambahan klien 4, klien 5, klien 6 itu ditambahkan nanti titik selanjutnya, ya, dari yang titik belum digunakan di situ. IP address 192.16.10.255 tidak boleh digunakan. Jadi tidak boleh digunakan di situ. Kenapa? Ada yang tahu? Tidak boleh digunakan sebagai host ID. Karena dipakai sebagai broadcast atau pengiriman pesan kepada semua host dalam jaringan 192.168.10.x, ya. Jadi untuk ID ini itu nantinya dia akan digunakan untuk broadcast. Ya, tahu yang broadcast, ya. Jadi misalkan seperti ini. Ini kan misalkan komputer server ingin mencetak tulisan hello. Misalkan contohkan pada notepad, ya. Saya contohkan, saya hapus dulu. Saya logikan pada notepad. Ya, komputer server akan mengirim atau mencetak pesan hello, misalkan servernya 192.16.10.1. Nah, kemudian tujuannya itu adalah komputer dengan IP 192.16.0.3. Ini misalkan tujuannya, pesan yang ingin dikirimkan adalah hello, ya, misalkan seperti ini. Nah, kalau komputer server ingin mengirim pesan halo kepada tujuannya 192.168.0.3, ya, 10, ya, bukan 0, ya, 10.3 yang atau klien 2, jadi dari komputer itu langsung mengirimkan saja ke klien 2 IP-nya, alamatnya sudah diketahui itu. Nah, kemudian kalau pesan ini ingin dikirimkan ke 2
tujuan, ya, misalkan dipisahkan dengan koma, 192.16.10.2 misalkan ke klien 1. Jadi klien 2 dan klien 1 akan menerima pesan halo ini yang dikirimkan oleh si server. Nah, misalkan saja ada tambahan lagi ya, komputer klien 6, klien 3, 192.16.10.6. Ya, ini kalau 3 komputer saja, ada 3 klien. Bayangkan, jika ada ratusan klien, misalkan ada ratusan klien di sana. Nah, kemudian si server ini harus mengirimnya satu per satu. Dia harus menuliskan IP dari masing-masing kliennya itu. Sebanyak mungkin itu. Nah, jadi untuk mengatasi hal seperti itu, untuk mempermudahnya, jadi untuk IP 255 ini digunakan sebagai broadcast. Ya, jadi dari ketiga atau dari keseluruhan ini ya, misalkan ini seterusnya sampai 192.16.10.254 ya, karena 55-nya kan tidak bisa digunakan untuk broadcast tadi ya, 255-nya. Nah, misalkan ingin mengirim ke semua jaringan di sini. Ini contoh saja ya. Nah, dia tidak perlu mengirimkan ke IP-IP ini. Tidak perlu mengirimkan ke IP-IP tersebut. Ya, dari semua ini, dia akan gantikan oleh satu IP. Yaitu berakhiran atau dengan host ID 255 tadi. Jadi, 192.16.10.255. Nah, jadi, 255 ini untuk mewakili dari semua host ID yang terhubung pada jaringan tersebut. Nah, ini untuk broadcast. Jadi ketika si komputer si server ini ingin mengirimkan ke seluruh klien, dia cukup mengirimkan ke IP ini saja. .255 otomatis nanti semua komputer, semua klien yang terhubung pada jaringan tersebut akan menerima pesannya. Ya, jadi si server tidak perlu mengirimkan per IP ini, ya tidak perlu mengirimkan per IP itu. Nah, itu adalah fungsi dari IP 255. Dia tidak bisa digunakan untuk settingan klien sebagai host ID karena dia difungsikan untuk broadcast atau mengirim pesan kepada semua host dalam jaringan 192.16.10. ya, dimulai dari titik 1 sampai titik 254 ini. Ya. Oke, cukup jelas kan? Baik, saya lanjutkan. IP address dengan net ID diawali dengan octet pertama 127 seperti 127 titik sekian titik sekian titik sekian tidak boleh digunakan karena dipakai untuk proses loopback seperti contoh 127 titik 0 titik 0 titik 1. Seperti yang pertama sebelum lebaran dahulu saya pernah menjelaskan untuk IP itu totalnya kan ada miliaran ya, tetapi ada beberapa yang tidak bisa digunakan. Hal itu yang menyebabkan pada tahun 2000-an untuk IP versi 4 itu sudah mengalami krisis. Sehingga terciptalah versi 6-nya. Meskipun saat ini masih banyak juga yang menggunakan IP versi 4. Nah, ini salah satu yang tidak bisa digunakan adalah IP yang berawalan atau network ID-nya adalah 127. Entah 127.00.0.1 ataupun 127.16. berapa. Intinya kalau awalnya 127 itu tidak bisa digunakan. Yang digunakan untuk proses loopback. Ada yang tahu proses loopback itu apa? Ya, jadi loopback itu untuk berfungsi untuk memeriksa jaringan diri sendiri. Apakah komputer yang dipakai bisa mengirim dan menerima sinyal atau tidak. Jadi ini adalah sebagai virtualnya ya. Dia untuk memeriksa dirinya sendiri, untuk memeriksa komputer itu sendiri. Dia bisa mengirim atau menerima sinyal atau tidak. Ya, seperti itu. Di berawalan 127 itu tidak bisa digunakan. Ya, lanjutkan. Untuk memudahkan pemahaman net ID, host ID, dan pemakaian IP address, maka IP address dibagi dalam 3 kelas umum. Ya, dan 2 kelas lainnya dipakai untuk kepentingan multicast dan penelitian. Jadi sebenarnya untuk penggolongan kelasnya di sini sebenarnya ada 5 kelas. Ya, ada 5 kelas, tetapi
Yang digunakan secara umum itu hanya ada dua. Karena yang ada tiga, maaf, ada tiga. Karena yang dua nanti digunakan sebagai kepentingan multicast dan penelitian. Ya, jadi dia digunakan oleh para pakar-pakar di sana. Tidak untuk publik ya. Nah, kelasnya itu dikategorikan sebagai huruf ya, yaitu ada kelas A, kelas B, dan kelas C. Nah, kelas A itu ciri-cirinya adalah untuk net ID-nya dia terletak pada oktatnya ya. Jadi oktatnya itu sama semua. Oktatnya sama semua. Kemudian host ID-nya adalah XYZ. Untuk default subnet masknya adalah 255.0.0.0. Jadi untuk IP address yang berawalan untuk oktat pertamanya itu sama, itu nanti dikatakan atau dikategorikan sebagai kelas A. Ya. Kemudian untuk yang kelas B, W dan X-nya kita contohkan untuk di atas tadi ya, di sini ada 192.16.10.3. Kemudian 192.16.10.6. Ini terlihat tiga angka yang sama ya di dalam jaringan ini. Tiga angka yang sama, 192.16.10 ya. Yang membedakan hanya angka belakangnya. Jadi kebalikannya dari kelas A. Kalau kelas A adalah depannya yang sama, kemudian tiga belakangnya yang berbeda. Kalau kelas B, dua yang sama, dua di depannya sama, kemudian dua di belakang yang berbeda. Kemudian kelas C, tiga di depannya yang sama, kemudian akhirannya saja yang berbeda. Ya, seperti yang dicontohkan pada slide sebelumnya, slide ini ya. Ini berarti dikategorikan sebagai kelas C. Ya, karena untuk yang sama dari kelas ini, dari jaringan ini adalah tiga oktet pertama. 192.16.10, ini kan sama semua. Ya, sama kan? Ya, itu berarti dikategorikan sebagai kelas C. 192.16.10. Kemudian angka akhiran host ID-nya itu yang berbeda-beda. Rentan net ID kelasnya dapat dilihat dengan menggunakan oktet pertama dan default subnet masknya. Ya, kita lihat di sini. Ya, oktet pertamanya untuk kelas A adalah 0. Tanda tanya ini maksudnya adalah dia bisa 1, bisa 0. Ini bilangan biner. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, dan seterusnya ya. Jadi kalau 0 semua kan berarti dia 0. Nah, 0 adalah termasuk dalam IP yang tidak bisa digunakan. Sama halnya seperti IP tadi ya. Tadi kan 127. IP 0 diawali dengan 0, kemudian IP diawali dengan 127 itu tidak bisa digunakan. Nah, ini. 0000 itu artinya 0. Kemudian 0000 artinya 1, kan berarti 1. Kemudian sampai 0111111 ya, seterusnya. Berarti ada 126. Ya, atau kita coba cari di Excel ya. Sebentar, saya mencoba membuka MS Excel dulu. Ya, ini tadi terkecil aja ya. Ada 0. Itu kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 digit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, dia dikalikan pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, 4, 5, 6, dan 7. Ya, ini rumusnya sama dengan ini dikalikan. Masih ingat, merubah biner ke desimal dikali 2 pangkat digit urutannya ya. Itu 0. Ya, kemudian ini adalah bilangan biner bilangan desimalnya. Ini ya, saya catat tabel ini. Misalkan ini adalah bilangan bilangan desimalnya ya, ini adalah bilangan binernya ini. Binernya.
Nah, dia dari, bentar, saya buat aja. Misalkan dia dari 0000 tidak bisa digunakan, berarti dia dimulai dari 001. Nah, jadi angka 1 sampai 0111. Jadi ini 1 1 1 1 1 dan 1. Ya, 127 ya. 127 kan tidak bisa digunakan lagi. Ya, berarti dia dimulai dari 1 sampai 126. Ya, ingat ya 12. Berarti yang tidak boleh digunakan adalah IP 0. Tidak boleh digunakan itu adalah 0 kemudian 127 ya, kemudian tadi tadi ada akhirannya yang 255 ya, ini net ID, ini bus ID, bus ID nya ada yang 255 ya, itu yang sementara kita ketahui di sini. Nah, kemudian untuk kelas B itu ada 10 sekian 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 ya, yaitu antara 128 sampai 191 ya. Jadi tanda tanyanya ini yang bisa dirubah. Untuk 10 di depan itu tidak boleh dirubah. Ya, coba kita bukan ini ya. Nah, kita coba lihat di sini misalkan 10 10 kemudian 111 ya. 191 ini ya. 191. Jadi dia dimulai di 128 sampai 191 untuk kelas B-nya. Ya, untuk kelas A tadi kembali lagi ya. Ini belum selesai tadi terhalang. Untuk kelas A di sini dia ada maksimal net ID-nya ada 127. Jadi ada 127 net ID yang bisa digunakan di sini. Kemudian untuk komputer yang bisa dihubungkan dalam jaringan ini ada 1 2 3 1 2 3 16.777.214 komputer. Ini banyak sekali ya komputer yang bisa terhubung menggunakan kelas A di sini. Kemudian kelas B dimulai 128 sampai 191 itu maksimal net ID-nya ada 16.000 ya, 16.384. Berarti ada max ID, maksimal host ID-nya atau komputer yang bisa terhubung pada jaringan ini sebesar 65.534 komputer. Ya, sementara yang terakhir adalah yang kelas C, yaitu untuk kotak pertamanya 110 ya, 000 sampai 110, 11111. Ya, antara 192 sampai 223. Ya, kenapa tidak 225? Ya, karena dia tidak bisa digunakan lagi ya. Sebagai ada tambahan lagi tadi. Nanti 224 dan 225 itu tidak bisa digunakan sebagai IP ya. Jadi untuk net ID 0127 224 225 itu tidak bisa digunakan sebagai IP address, tidak bisa disetting ya. Itu juga untuk yang akhiran 255 setiap host ID-nya. Setiap net ID yang berakhiran dengan host ID 255 itu tidak bisa digunakan untuk IP address-nya karena dia fungsinya untuk sebagai broadcast. Nah, kalau yang kelas C berarti dia ada total maksimal net ID-nya ada 123123 2.097.154 atau dia bisa menampung 254 komputer ya yang bisa dikoneksikan pada jaringan kelas C di sini. Nah, untuk pemilihannya bagaimana ya? Ini saya ingin membangun sebuah jaringan ya, enaknya menggunakan kelas A atau kelas B atau kelas C. Ya, itu tergantung dari jumlah komputer atau jumlah laptop maupun PC yang akan dihubungkan. Kalau jumlahnya misalkan warnet ya, hanya puluhan saja, misalkan 10 komputer atau 15 komputer saja, ya kita cukup menggunakan kelas C saja. Ya, dia kan maksimal bisa menampung 254. Sudah menampung nih ya untuk kelas C saja ya. Tetapi kalau kita ingin menghubungkan ya misalkan di suatu perusahaan, suatu kantor yang lantainya banyak sekali, bisa puluhan sampai lantai 100 misalkan ya, dan jumlahnya komputer itu sangat banyak sekali. Setiap lantainya misalkan dia berjumlah ada 100 komputer setiap lantai. Misalkan dikalikan dengan 20 lantai saja ya, 100 kali 20 berarti ada 2 juta komputer ya, banyak sekali ya. Ya, kalau menggunakan 2 juta komputer, ya
berarti dia menggunakan kelas A, itu sudah kategori perusahaan besar itu ya, miliknya perusahaan-perusahaan ternama ya, misalkan kayak Twitter, kayak Facebook gitu yang mungkin sudah menggunakan yang kelas A, dan ada juga beberapa yang masih menggunakan kelas B. Tetapi kalau kita di sini umumnya masih menggunakan yang kelas C ya, tergantung dari nanti misalkan Anda sebagai IT yang itu misalkan bekerja di suatu perusahaan di mana perusahaan tersebut bekerjanya mengoperasikan komputer misalkan ya, itu tergantung dari jumlah komputer yang digunakan dalam perusahaan tersebut. Ya, kalau jumlahnya banyak nanti ya dia menggunakan, menyesuaikan saja dari kelas-kelas ini. Nah, ini adalah subnet mask ya, kelas dari setiap IP address, dari setiap kelas dia memiliki subnet mask. Ya, misalkan untuk IP address 25.20.5.30 berarti kan dia kelas A. Ya, subnet masknya adalah 255.0.0.0 ini ya, disesuaikan dengan ini. Ini biasanya secara otomatis ini kalau menyetik ini. Kelas B 170 ya, ini kan 170. Masuknya ke sini ya, 170.21.5.1. Ya, begitu juga untuk yang kelas C. 192 berarti masuknya kelas C ini ya. 92.22.5.1 subnet masknya 255.255.255.0. Ya, sekarang kelas IP address jaringan lokal. Ya, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu dari teman-teman semua? Maftuh dan Wulan, bagaimana, ada pertanyaan? Ya, kalau ada pertanyaan silakan tuliskan di kolom komentar. Saya akan melanjutkan ya. Di sini untuk memudahkan mencari alamat website di internet cukup dituliskan DNS, yaitu domain name system seperti www.disco.com yang merupakan translasi dari IP address 198.133.219.25. Jadi untuk alamat-alamat address ya yang ada pada internet, misalkan www.google.com, www.yahoo.com, www.facebook.com. Nah, sebenarnya dia itu pemanggilannya berdasarkan alamat IP address seperti ini. Misalkan di sini www.disco.com ya. Sebenarnya dia menggunakan IP address. Tetapi untuk mempermudah mengingatnya, ya, sekali lagi untuk mempermudah mengingatnya. Misalkan Anda disuruh menghafal ya, lebih mudah mana antara www.disco.com dan menghafal 198.133.219.25. Otomatis lebih mudah yang menggunakan teks ya. Itu juga untuk www.youtube.com dan lain sebagainya. Nah, dari situlah dimenggunakan DNS ya untuk mempermudah dalam pencarian pada address internet ya, browser, address browser. Ya, tetapi untuk jaringan lokal atau private network, penamaan IP address tidak memerlukan izin dari internet ya, karena hanya dapat digunakan untuk keperluan jaringan lokal saja. Misalkan jaringan lokalnya satu perusahaan itu tidak perlu menggunakan DNS seperti ini ya, karena dia kalau menggunakan seperti ini dia harus izin juga ke internet ya. Ya, jadi kita tetap menggunakan IP address seperti ini yang angka kalau menggunakan jaringan lokalnya. Ya, ini kelasnya, penggunaannya dari IP address kelas A 10.000 sampai dengan 10.2555 ya, seperti ini ya. Yang sudah saya jelaskan tadi, ini rangkumannya. Ya, jaringan lokal dan internet ya, bila ingin terhubung ke internet, maka router dan komputer harus memiliki IP address internet ya, public network. Tetapi yang memiliki IP address ini hanya komputer pusatnya saja. Jadi tidak semua komputer di sini harus memiliki IP address internet. Komputer yang ada di bawahnya. Jadi cukup satu. Misalkan Anda memasang sebuah layanan internet ya. Kemudian misalkan milik Stekom ini memasang satu ya, memasang langganan. Berlangganan. Cukup satu komputernya saja yang memiliki IP address internet public network-nya. Tidak semua komputer yang terhubung ke internet itu ya, meskipun setiap klien dia kan bisa membuka internet, bisa terhubung ke internet. Tetapi dia melewati dari komputer server ini. Jadi komputer server inilah yang nantinya akan
memiliki IP address internet, public networknya, hanya satu ini. Kemudian dari komputer ini nanti diturunkan ke komputer lain menggunakan jaringan lokal. Ya, di sini ada IP address Ethernet 0, ya, ini service internetnya, ini adalah IP yang dimiliki dari server ini untuk terhubung ke internet, yaitu 202.131.65.193. Ya, ini IP ini yang terhubung ke internetnya. Ya, tetapi dia memiliki sebuah IP Ethernet lokal. Ya, dia akan menghubungkan ke jaringan di bawahnya. Yes, internet lokalnya adalah 192.168.10.1. Ya, ini untuk server internet lokalnya. Kemudian dihubungkan dengan hub, nah, sehingga yang bawah sini dia mengikuti IP Ethernet lokalnya, yaitu 192.168.10.2, karena yang satu sudah dimiliki oleh servernya di sini. Ya, sampai situ jelas ya. Pada gambar di samping, sebuah komputer dapat melayani servis ke internet, router, DNS server, mail, dan pub server, web server, FTP server, database server, print server, fax server, dan lain sebagainya. Jadi hanya satu saja yang terhubung ke internet pusatnya, ke pihak pelayanan internet, dan komputer ini bisa membagikan ke komputer-komputer lain. Ya, ini termasuk juga manfaat dari sebuah jaringan. Ya, jika di dalam jaringan kemarin membahas topologi itu ya, di dalam topologi, jika salah satu komputer dalam sebuah jaringan topologi ini terhubung ke internet, maka komputer yang lain juga bisa terhubung ke internet. Ya, itu adalah contohnya. Ya, ini adalah pembagian IP address. Pemberian IP address internet hanya diberikan kepada komputer server saja, karena sangat mengurangi beban kerja masing-masing. Ya. Jadi di sini yang diberikan IP addressnya hanya satu saja. Ya, kalau satu gedung atau satu perusahaan memiliki 100 komputer misalkan ya, itu nanti setiap komputer harus memiliki IP address yang terpusat di sana, yang public network. Ya, kemarin aja yang versi 4 sudah krisis ya di tahun 2000-an, mungkin versi 6 juga akan cepat sekali krisis. Jadi cukup satu saja untuk satu perusahaan itu, IP address public network-nya. Kemudian nanti dari server tersebut dia membangun sebuah jaringan lokalnya. Nah, komputer-komputer yang ada di bawahnya atau di jaringan tersebut dia hanya memiliki IP lokal, bukan IP public ya, bukan IP internet yang terpusat seperti komputer server di situ. Oke, sampai sini ada yang ingin tanyakan kembali? Jadi tidak ada ya. Ada kuis ya. Ya, misalkan di sini ada sebuah jaringan, ini jaringannya seperti tadi ya, jaringan star ya. Misalkan IP-nya, maaf. Misalkan IP-nya server, IP server saya berikan 192, jangan 192, 167.10.12.1 misalkan. Nah, ini tergolong pada kelas mana ini? 167.10.12.1. Nah, kita cek ya, dia tergolong dalam kelas mana? 167. Ada kelas B berarti ya. 167. Berarti kelas B. Kelas B di sini antara W dengan X-nya itu harus sama. 167 berarti klien 1, ini kelas B dulu. Klien 1 berarti 167.10 ya, dua objek pertama harus sama, kemudian yang belakangnya itu berbeda, kan 13.2 misalkan. Kemudian ini juga sama, 167.10.15.1 misalkan, seperti ini ya. Kemudian 167.10.21.3. Ya, bisa seperti ini kalau kelas B, jadi dua angka pertama ini harus sama. Ini contoh pada kelas B nya nah, kemudian di sini saya akan mempraktikumkan ya cara untuk men-setting dari IP address nya itu di mana ya. Itu caranya, lihatlah di sini, berarti kita harus membuka sebuah control panel ya, bisa dituliskan pada mesin pencarian. Pada
search ya pada lokal ya, bukan pada Google atau Yahoo. Ataupun Anda bisa start, kemudian cari kontrol panel ya. Kalau seperti itu biasanya kelamaan ya. Kalau langsung muncul di start sini sih nggak masalah, tapi kalau dia di dalam ya agak lama. Kita tulis saja kontrol panel ya, dia muncul. Kita klik di situ. Kemudian kita pilih network and internet. Setelah itu pilih network and sharing center. Ini pada Windows 10 ya, saya contohkan. Kemudian ceng adapter setting. Ya, ini karena komputer atau laptop saya itu tidak ada RJ soket RJ45-nya, jadi dia hanya tersedia satu konektor saja, yaitu WiFi aja. Ya, ini dia saya gunakan untuk modem biasanya. Modem GSM ya. Jadi kalau ada komputernya ada soket RJ45-nya ya, yang kotak itu. Nanti di sini ada tambahan lagi. Ethernet namanya ya. Ethernet gitu. Nah, ya. Karena ini saya menggunakan WiFi ya, jadi saya contohkan pada WiFi saja. Nanti langkahnya sama, yaitu mengatur penyeting ya dari IP address. Ya, klik kanan, kemudian properties ya. Nah, dari sinilah nanti kita mencari versi 4-nya, IP versi 4 yaitu ini ya. Ini sudah tersedia IP 6-nya juga. Tapi kita menggunakan IP 4, kemudian pilih yang IP 4, kemudian klik properties. Nah, di sini akan muncul settingannya. Ini otomatis ya, karena saya di sini menggunakan WiFi, saya pilih otomatis saja biar tidak men-setting-setting lagi ya. Nah, ini kalau menggunakan manual, pilih use the following IP address. Ya, di sini misalkan saya contohkan ya, untuk kelas A itu kan tadi, mana tadi, kelas A. Kelas A itu diawali pada 1 sampai 126 ya. Kelas A. Misalkan 10 di sini. 10 di T belakangnya bebas ya. Yang penting jangan 25, jangan melebihi 255. Ya. Otomatis nanti ketika saya klik di subnet masknya, dia akan mengikuti juga. Ya, ini 255.0.0.0. Sama kan di sini. Untuk kelas A 255.0.0.0. Begitu juga untuk IP yang lainnya atau kelas yang lainnya. Misalkan saya ganti lagi di sini untuk yang kelas B. Yang kelas B tadi berapa? Kelas B 128 sampai 191. Misalkan kita tuliskan 180. 80.10.1.1. Misalkan itu saja. Saya klik di subnet masknya. Otomatis dia 255.255.0.0. Begitu juga untuk yang kelas 3-nya. Itu 192 ya, dimulai 192, kan 200 saja misalkan. 2.2.1 ini contoh saja. Ini kelas C-nya. Jadi subnet mask-nya sudah benar ya. Nah, tadi saya singgung sedikit, tidak boleh membuat IP address diawali dengan net ID 127. Nah, dia muncul peringatan. IP address starting with 127 are not valid karena they are reserved for loopback ya, karena dia digunakan untuk loopbacknya. Tadi ada juga yang tidak bisa ya, berapa lagi tadi? 244, 255, dan 0. 0, 0. Ya. 0 tidak bisa digunakan juga. Dan juga untuk yang 25, 224. Dari monitor ya laptop saya. 224. Nah, 244 juga tidak bisa digunakan. Hanya bisa menggunakan 1 sampai 223. Oke, seperti itu ya. Ini kalau sudah di setting kemudian klik OK saja. Ini karena nanti kalau saya OK malah nanti di WiFi saya error. Oke, ini sedang maghrib ya. Kita dengarkan dulu azan maghrib.
Ya, sudah selesai azan maghribnya. Selamat datang juga Gilang ya. Selamat berjumpa lagi di kelas saya. Bisa lanjutkan ya untuk tadi sampai ke setting IP address ya. Nah, saat ini saya akan mengecekkan coba untuk membuat atau mengecek IP address dari komputer saya ya, karena tadi kan di sini tidak bisa diketahui IP address-nya berapa karena saya pilih yang obtain otomatis ya. Address-nya ini ya, obtain IP address otomatis ya. Ya, tapi saya bisa untuk mengecek berapa IP address yang saat ini saya gunakan. Caranya kita menggunakan command port ya, tulis saja cmd enter. Ya, kemudian kita ketik IP, bisa kecil aja ya, IP config pasi strip all. Kita enter, ya ini hasilnya. Kita bisa melihatnya di sini ada laptopnya, spesifikasinya juga ya beberapa. Kemudian ini adalah IP address yang saya gunakan ya, 192.168.1.1.03. Berarti ini kelas C ya, 192. Nah, itu adalah caranya untuk mengetahui IP address kita. Terus saya akan mempraktikkan juga untuk memanggil dari membuktikan bahwa sebenarnya tadi mana untuk materinya. Nih, sebenarnya itu dipanggil berdasarkan IP ini. Untuk membuka file atau alamat web seperti ini itu didasarkan atas IP-nya. Saya coba di sini, saya akan ping ke Google. Jangan ke Google, ke Facebook saja. Facebook.com ya. Di Facebook.com. Nah, dia muncul kan di sana. Ini kan muncul ya. Jadi Facebook itu memiliki IP. Nah, atau malah Facebook itu dia memiliki IP 69.171.250.35 ya. Coba kita buka ini IP ini. Saya copy, kemudian saya tempelkan pada file seperti ini, saya enter. Ya, dia larinya ke Facebook ya. Jadi pada dasarnya dia pemanggilannya sesuai dengan IP-nya. Kemudian kita coba lagi eksperimen yang lain. Kita coba ping Facebook. Apa lagi ya? Google, Yahoo. Yahoo.com misalkan. Kita ping. Ya. Oh ya, di sini perlu Anda ketahui untuk Facebook dia menggunakan kelas berapa ini? 69. Ya, Facebook menggunakan kelas 1 ya. 6 berapa tadi? Kok ini? Facebook 69 dia menggunakan kelas A ya, 69. Jadi Facebook itu menggunakan kelas A. Tadi banyak sekali komputernya yang terhubung di sana ya. Kemudian untuk Yahoo dia menggunakan kelas A juga ya, 98 ya. 98.138.219.231. Nah, tetapi ada beberapa juga yang tidak bisa dipanggil menggunakan IP-nya. Contoh Twitter kayaknya. Twitter itu tidak bisa dipanggil berdasarkan IP-nya. Ya, Twitter 104 dia masih menggunakan kelas A ya, karena kelas A kan maksimal 126. Twitter coba membukanya. Itu Twitter tidak bisa menggunakan IP-nya. Kayak ini. Blokir ya. Tidak bisa dibuka dia. Ya, karena dia sudah disetting agar tidak bisa dipanggil berdasarkan IP-nya, tapi dia hanya bisa digunakan atau dipanggil menggunakan DNS-nya. Dia harus kita klik atau kita ketik di sini www.twitter.com baru dia bisa terbukanya.
Ya, tetapi kalau menggunakan IP-nya, dia tidak bisa terbuka. Oke, sampai sini. Ada yang tanyakan dari tadi kok saya tidak melihat pertanyaan ya? Ya, baik, karena belum ada pertanyaan, ya ini ada kuis ya, karena saat ini diwajibkan untuk pembuatan kuis, tetapi ini bukan kuis sebenarnya, ini kuisnya ini tadi sebenarnya, tetapi sudah saya jawab ya. Ya, ada tugas pengganti pertemuan 10-11 nih sebenarnya ya. Ya, karena ini merupakan pertemuan gabungan yang saya rangkum di satu ya, yang panjang dari lebar ini sampai berjam-jam ya. Jadi tugasnya adalah buatlah rangkuman atau artikel mengenai IP address kelas A, B, C yang tidak dapat digunakan. Tadi kan saya sudah bikinkan. Ya, ada beberapa yang tidak bisa digunakan karena dia digunakan untuk keperluan lain. Ya, jadi silakan IP kelas AB yang tidak dapat digunakan ya ini ya, tidak dapat digunakan. Kemudian jelaskan masing-masing IP address tersebut. IP addressnya dijelaskan di sana. Kenapa dia tidak bisa digunakan? Ya, misalkan tadi kan pada Excel yang saya tuliskan ini ya. Kenapa 127 tidak bisa digunakan? Dia untuk apa? Misalkan dia tidak bisa digunakan karena untuk loopback. Ya. Loopback-nya ini apa artinya? Ya. Apa artinya? Loopback ini artinya apa? Kemudian 224 dia tidak bisa digunakan kenapa? 225 tidak bisa digunakan kenapa? Ya, dan artinya itu apa? 255 juga tidak bisa digunakan itu karena apa? Jadi silakan dibuat tugas dikirim email paling lambat 14 Juni ya atau 7 hari setelah hari ini ya. Hamin 1 untuk pertemuan minggu depan sebelum pukul 23.59. Ya, itu tugasnya. Apakah ada yang ingin ditanyakan kembali sebelum saya akhiri pada pertemuan hari ini? Tugas dikirim lewat email ya. Ini kan ada email ya. Dikirim via email. Emailnya tahu kan, email yang dulu itu ya. Oke, ada lagi yang tanyakan? Baik, kalau karena tidak ada yang tanyakan, untuk sementara ini saya akhiri dulu ya pertemuan pada sore hari ini. Nah, jangan lupa like dan subscribe. Dan berikan bintang 5 untuk saya. Dan sekian pertemuan pada hari ini. Saya akhiri dengan kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.